Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Inilah informasi harga jual hasil pertanian pada Senin sore, tanggal 13 Februari 2023 di Pasar Pajak Sumbul Pegagan Dairy. Harga jual dari petani ke agen toke pengumpul barang hasil pertanian. Cabai merah turun lagi. Buncis 5.000 dan 6.000 per kilo. Buncis baldu 6.000 dan 7.000 per kilo. Buncis baldu 6 dan 7.000 per kilo. Andaliman tuba 45.000 per kilo. Arcis 17.000 per kilo. Kentang kuning yang super 9.000 dan 10.000 per kilo. Jagung manis 3.500 dan 4.000 per kilo. Ubi jalar cong 3.500 dan 4.000 per kilo. Ubi jalar yang ungu 3.500 dan 4.000 per kilo. Ubi jalar Taiwan dan Jepang 3.500 dan 4.000 per kilo yang super. Ubi jalar Cilembu 3.000 dan 3,5 per 1 kilo. Apokat alpukat yang super 4.000 dan 5.000 per kilo. Dan sup 6.000 dan 7.000 per kilo. Turkey Syria border region class minor magnitude 2.9 7 minutes ago. Bawang gembung 5.000 per kilo, bawang batak, bawang rambu 8.000 per kilo. Timun mentimun 4.000 dan 5.000 per kilo. Jagung pipil kering 4.000 per kilo. Cabai rawit yang kasar 23.000 per kilo. Cabai rawit yang kasar 23 per kilo. Cabai rawit yang halus 25.000 per kilo. Harga jual pasaran cabai rawit yang halus pada Senin sore di Sumbul Pegagan adalah 25 per kilo. Cabai hijau 13.000 dan 14.000 per kilo. Cabai hijau 13 dan 14 yang super. Jelok labu kuning 2.500 per kilo. Markisa lokal kampung 8.000 dan 10.000 per kilo. Bawang merah turun 17.000 per kilo. Bawang putih 16.000 per kilo. Sayur putih 1.500 per kilo. Sayur botol 1.500 per kilo. Jahe putih 4.000 dan 5.000 per kilo. Jahe putih 4.000 dan 5.000 per kilo. Sayur kol bulat 1.500 per kilo. Sayur pahit 1,5 per 1 kilo. Terung boga 3.000 dan 3.500 per kilo. Terung boga 3.000 dan 3,5 per 1 kilo. Jipang besar 30.000 per 1 rajut. Brokoli 8.000 per kilo. Bunga kol 8.000 per kilo. PT Pote Palia 18.000 per 1 ikat. Jengkol kupas 17.000 dan 18.000 per kilo. Kacang tanah yang basah 9.000 dan 10.000 per kilo. Kulit manis yang kering 40.000 per kilo. Kopi robusta 25.000 dan 30.000 per kilo. Kopi Arab super 41 per kilo. Kopi Arab yang super kualitas nomor 1 41.000 per kilo. Jeruk manis 5.000 per kilo. Cabai merah super 25.000 per kilo. Cabai merah turun, cabai merah yang super 25 harga jual pasaran pada Senin sore di Sumbul Pegagan. Tomat super 4.500 dan 5.000 per kilo. Ya, kebanyakan pada Senin sore harga jual tomat super 4,5 dan 5.000 per kilo ke pedagang yang akan membawa tomat ke Aceh atau ke daerah yang lain. Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian pada Senin sore tanggal 13 bulan 2 2023 ini bermanfaat bagi kita semua.